sebagai ikhtiar awal mungkin perlu diapresiasi gitu ya. Persoalan berikutnya kalau memang nanti mau ditingkatkan menjadi lebih luas, terutama misalnya kayak untuk daerah Jakarta Utara dan sebagainya, persoalannya adalah law enforcement-nya kan, bagaimana pengawasan dan apa kontrolnya kan gitu ya. Dan pajak air tanah itu harusnya tinggi gitu, karena ini kan air ini bukan sumber daya yang terbarukan. Terbarukan yes, tapi dalam tempo 100-200 tahun, berarti kan tidak terbarukan kan gitu, kalau air tanah itu.